guys, balik lagi dengan aku, Tagus Gento. Berbagi like untuk sukacita. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal berubah jadi Mega Man teman-teman. Manusia robot yang memiliki kekuatan sinar penghancur. Ini bakal jadi sangat seru sekali teman-teman, karena Mega Man jadi kenyataan di dunia Minecraft ya guys ya. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman, armornya yang nanti kita bakal pakai. Dan di tangan kanan kita bakal ada cannon atau meriam penghancur yang bisa menghancurkan semua lawan yang ada. Oke teman-teman, sebelum kita bakal mulai map ini, ada banyak yang subscribe dan juga like bagi teman-teman yang belum ya, karena semua itu gratis guys. Oke, dan jangan lupa kalian komentar di bawah teman-teman, kalian mau lanjut atau tidak dengan map ini teman-teman, karena katanya map ini cukup panjang, jadi mungkin kita bakal ambil beberapa misi aja ya guys ya. Kalau begitu langsung aja kita start teman-teman sebelah sini. Oke mantap. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk dan sudah berubah menjadi Mega Man ya guys ya. Di sini kita dikasih 3 item, arm cannon, kemudian fix the arm cannon glitch. Ini fungsinya untuk memperbaiki cannon kita kalau rusak. Dan yang ini drop the item, apa ini? Ini semacam kapsul kekuatan ya guys ya. Nanti aja kita gunakan waktu ngelawan bos teman-teman. Mantap. Oke. Langsung kayak begini tampilannya ya guys ya. Coba kita lihat di sini. Energy tank. Energy tank ini teman-teman fungsinya untuk menambah maksimal energi kita. Di sini maksimal energi kita masih 100. Kalau kita beli ini, makin banyak, makin gede maksimal energi kita teman-teman ya, dan makin kuat kita teman-teman, gak mati-mati ya guys ya. Coba kita lihat selanjutnya di sini. Berhubung duitnya kita masih nol gitu ya kan. Armor and beam. Oke. Ada senjata juga dan ada armornya juga teman-teman. Bisa di upgrade ya guys ya. Varia suite harganya 600 kredit. Kemudian yang apa ini? Yang ini gravity suite harganya 1500. Mantap sekali teman-teman. No more apa ini? Nanti aja teman-teman ya. Oke, di sini juga ada plasma beam. Dan yang sini juga ada ice beam. Dan yang ungu ini wave beam teman-teman. Kita belinya harus berurutan teman-teman ya. Kalau gak berurutan gak bisa teman-teman. Oke dah, kalau begitu kita bakal lanjut ke sebelah mana lagi. Coba kita lihat sebelah sini, apa ini? Ruangan warna-warni coy. Support item. Oh ada support itemnya juga. Apa ini? Emergency capsule. Oh ini buat nambah darah teman-teman ya. Kalau yang ini cycle of power. Oh ada kekuatannya juga teman-teman. Oke dah kalau begitu. Energy armor. Wadaw banyak sekali Tagus Gento. Regeneration capsule. Oke. Berhubung di sini Tagus Gento duitnya masih nol, kita bakal cari dulu teman-teman ya. Apa ini? Recharge station. Oh ini gratisan teman-teman ya. Kita bakal mulai dari dunia yang pertama. Ini kan banyak ya. Ada Brinstar. Ada apa itu? Cokos. Cosos Ruin. Yang ini Torfus Bog. Susah-susah namanya kocak. Planet Noryun. Kemudian yang ini apa ini? Lower Norfir. Yang ini Perdana. Bukan coy, Pendrana Drift yang betul. Dan yang terakhir ini Sanctuary Fortress teman-teman. Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah teman-teman, kalian mau lanjut atau tidak, karena map ini sangat cukup panjang ya guys ya. Begin the level. Let's go. Kita bakal bantai semuanya. Tembak. Kok gak bisa? Oh bisa guys. Ternyata caranya klik kanan teman-teman ya. Kita hajar semua musuh yang ada di sini teman-teman, dan kita dapat duit sebanyak 2. Waduh, waduh, mana. Ayo sini kalian maju semua ya. Kalau gak salah Mega Man itu bisa ditahan kliknya teman-teman. Coba kita tahan klik kanan. Oh gak bisa guys. Gak bisa ditahan teman-teman ya. Coba klik kiri. Gak bisa juga. Gak bisa ditahan berarti teman-teman. Oke. Kayak skeleton ya. Dia lempar-lempar panah kocak. Waduh, waduh. Head kita ngurang parah. Waduh ngurang lagi guys. Jadi 80. Ini yang kurang ajar ini ya. Aduh kena lagi kita kocak. Ayo mati kamu ya. Mati kamu. Nah mampus kamu ya. Sekarang head kita tinggal 65. Kumpulin duit sebanyak mungkin. Dan kita bakal beli armor yang bagus. Dan bakal beli senjata yang bagus ya guys ya. Apa ini? Katai begitu. Oke, emang Teguh tim paling jago. Bantai semuanya guys. Ini yang paling kurang ajar teman-teman ya. Dia suka lempar-lempar panah. Kita harus kalahin dia dulu. Aduh, apalagi kocak? Apa itu? Oh, semacam kayak kekuatan begitu, guys. Gak bisa dideketin, teman-teman ya. Hati-hati ada Spiderman juga.
Kalau begitu kita ambil dulu duitnya, lumayan ini buat beli armor ya kan. Ini mesti hati-hati teman-teman. Ada jebakan kayak begitu ternyata. Baru tahu tuh Gus Gianto, parah. Ada kotak di sana. Coba kita buka, kita dapat duit sebanyak 10 kredit. Lumayan. Yeay. Teguh Sugianto sekarang healthy-nya tinggal 55. Tolong. Apa ini? Kita mau cobain jurus spesial kita, teman-teman. Caranya dengan menggunakan ini katanya ya. Kita buang, kemudian yang ini kita buang, kemudian kita tahan dan lepaskan. Wow, sakit sekali kocak. Waduh, hampir mati Teguh Sugianto. Tunggu, kita bakal coba satu kali lagi, teman-teman ya. Apakah berhasil atau tidak? Set seperti ini dan satunya seperti ini dan kemudian kita lepaskan. Sakit kocak, kena sendiri Teguh Sugianto, parah. Waduh. Oke deh, sekarang jangan main-main teman-teman ya. Kita malah kena sendiri. Waduh. Bahaya nih kalau kita mati nih. Kita ke sini kah jalannya? Coba kita lihat. Oke, ada air di sini untungnya. Dan coba kita lihat, harus membunuh musuh ya biar dapetin apa itu, energi kapsul. Mantap. Metal crate. Wow, ada Venom. Ada Spider-Man. Parah. Di sana ada metal crate juga. Kalau begitu, kita mesti kalahin mereka semua teman-teman biar dapat duit. Dan yang ungu itu apa? Ungu-ungu ini 10 energi. Terima kasih. Lumayan. Oke, dan kita dapat lagi ungu-ungu. Mantap. Kita mesti kalahin mereka semua teman-teman ya biar kita dapat duit dan juga dapat ini lava kah? Ini lava coy. Waduh, gimana Teguh Sugianto mau ngambil ya kan? Harus begini. Ah, tolong. Mesti cepat sekali teman-teman. Oke, di belakang sana masih ada metal crate ya guys ya. Ada chest di atas sana. Cara ngambilnya gimana kocak? Oh, jangan-jangan kita harus pakai gravity suit kah? Ide bagus kayaknya. Kalau enggak kita mesti loncat dari sini teman-teman. Kita harus parkour ya guys ya. Gak nyampe coy. Berapa ini? 1, 2, 3, 4. Wadaw. Oke, let's go. Yeay. Bisa. Dan kita dapat duit sebanyak-banyaknya. Mantap sekali. Oke, kenapa kamu nge-lag woy? Pakai woy. Yang ini nge-lag parah. Waduh. Oke, dah kita bakal lanjutin teman-teman ya. Sekarang hatinya Teguh Sugianto sudah 50 dan udah tenang kita teman-teman. Oke, ada musuh lagi. Kita hajar semuanya. Mantap. Ada kotak besi kita hancurin. Oke, di sana ada sebuah tulisan. Varia suite require, tuh kan? Sudah kuduga. Ini sama kayak game Mega Man ya, teman-teman ya. Jadi kita harus bolak-balik, teman-teman, biar bisa dapetin item-item baru atau item-item spesial, guys. Oke dah. Kalau begitu kita bakal lanjut lagi dapat duit 20. Banyak duitnya Teguh Sugianto sekarang. Oke, kita hajar semuanya. Hati-hati. Ada laba-laba di sana, teman-teman ya, yang paling sangat mengganggu, teman-teman. Karena kita gak bisa serangan jarak dekat. Serangan kita harus dari jarak jauh, teman-teman ya. Coba kita lihat sebelah sini. Ada kotak, mantap. Dapat 10 kredit. Yang sebelah sana kagak ada. Oke, kita bakal lanjutin lagi. Kayaknya gak ada bosnya ya kan? Harusnya ada sih. Oh, ada kotak, teman-teman. Coba kita lihat dulu isinya duit. Banyak sekali. Musuhnya Spider-Man ternyata. Dapat lagi. Terima kasih. Oke, mati kamu. Berikan saya energi kapsul. Nah, sekarang kita mesti ke atas ya. Kita ke atas. Set. Oh, hati-hati. Ada musuh menyerang. Oke, dapat duit lagi. Dapat duit banyak Teguh Sugianto. Bisa beli serangan baru, beam baru, armor baru. Karena kita Teguh tim yang paling kuat teman-teman ya. Yang paling jago guys. Kita bakal naik lagi. Kita harus bisa menyelesaikan misi kita kali ini, yaitu menyelamatkan galaksi. Hai. Kelar kalian semua teman-teman ya. Sekarang kita bakal lanjutin lagi ke pintu ini. Yeay. Oh my god, masih banyak juga ternyata ya. Jadi Iron Man. Jadi Mega Man teman-teman. Eh, jangan deket-deket kocak. Oke, oh my god, banyak sekali dia. Ada spider juga guys. Mati kamu ya. Mereka keroyokan teman-teman. Jangan keroyokan begitu. Mampus kalian semua ya. Kita bakal bantai semuanya teman-teman. Kita jago sekali guys. Oke. Sudahkah? Sudah semua. Kita kaya raya teman-teman. Duit kita sekarang 200. Yeay. Coba kita lihat di sini. Pulang ini teman-teman. Pulang kita akhirnya. Dapat duit 50. Dan kita berhasil menyelesaikan misi yang pertama. Level 1 Brinstar finished. Mantap sekali teman-teman ya. Kita mau lanjutin sekarang ke level 2. Tapi sebelum itu. Oh, sudah full semua ya Teguh Sugianto ya. Chaos Ruin. Kita bakal bantai semua bosnya teman-teman ya. Let's go. Padang pasir. Wow, dunianya
dunianya sangat beautiful, teman-teman. Banyak sekali dunianya ya, teman-teman ya. Jadi jangan lupa kalian komentar di bawah mau dilanjutin atau enggak. Karena map ini sangat-sangat keren dan sangat-sangat seru sekali, teman-teman. Oke, tembak semuanya. Kok mereka diem ya? Oh enggak, teman-teman. Mereka enggak diem. Mereka membohongi kita. Jangan mau dibohongi. Aduh, sakit kocak. Oke, mati kamu juga ya. Spider-Man, Spider-Man item. Ada dua jalan, kita pilih jalan yang kanan aja, teman-teman ya. Karena kanan selalu benar, coy. Itu kata Pak Presiden, kocak. Jangan ditiru-tiru ya, teman-teman ya. Oke, coba kita lihat di sini, lumayan isinya duit-duit dan duit, teman-teman. Mantap. Kita hajar semuanya. Ini yang paling kurang ajar, teman-teman. Kita mesti matiin dulu ya. Ini skeleton bisa lempar jarak jauh. Hati-hati. Musiknya cukup mengganggu, teman-teman ya. Keras juga ternyata. Lumayan 50 kredit. Dan kita coba lihat ke sini. Oh, ternyata jalannya sama, nyambung gitu doang, teman-teman. Kalau gak salah, ini tadi di trailernya ngelawan naga ya, guys ya. Oke dah, makin bagus, makin menarik Teguh Sugianto. Yeay, kita bakal tembakin semua mereka ya. Oke, ayo lu ngapain diem di sana? Lawan Teguh Sugianto. Yeay, gampang, easy ya, teman-teman ya. Harusnya ada levelnya gitu ya kan. Makin lama makin hard kan. Coba kita turun di sini. Ada semacam kayak parkour ternyata. Dapat 50-50. Coba kita parkour. Tapi ini parkour versi gampang guys. Oke, kita ke sebelah sini. Dan ke sebelah sini. Gampang sekali. Oke, di sebelah sana juga ada kotak. Coba kita lihat. Dapat duit 5 kredit. Dan untuk map selanjutnya, kita bukain pintu ini. Wow, apa ini? Oh, kita mesti turun ke bawah. Oke deh, aduh sakit juga. Kena tembak sendiri Teguh Sugianto. Aduh, kena gigit lagi. Kena gigit spider. Nanti Teguh Sugianto gak jadi Mega Man, jadi Spider-Man malah. Oke, lumayan. Di sini ada kota. Kita ambil 5 kredit. 1 kredit. Dikit kali. Aduh, duh, duh, duh. Ini ya kurang ajar ya. Nembak dari belakang, teman-teman. Nyerang dari belakang, kocak. Banyak juga ternyata di sini spidernya. Oke dah, lumayan. Hati-hati nih teman-teman nih. Ada lava juga ya kan? Teksturnya beda soalnya di sini. Coba kita lihat, aman, kagak ada spider. Coba kita lihat di sini ada tulisan Varia Sweet Require, tuh kan? Butuh Varia. Oh, berarti Varia itu magma, teman-teman ya. Kostum yang bisa tahan terhadap lava. Bagus sekali ini kalau kita sampai berhasil bisa mendapatkan apa ini merah ini? Coba kita ambil 20 energi, lumayan. Terima kasih. Banyak juga ternyata. Sekarang kita mesti naik, teman-teman ya. Kita mesti naik. Dan ada laba-laba di sana. Lu ngapain di sana, kocak? Jatuh aja lu ya. Berikan duitmu. Lumayan, kita ambil. Tunggu, tunggu, tunggu. Sekarang coba kita lihat. Kita harus ke arah sana. Berarti kita parkurnya lewat sini, teman-teman. Mantap, oke. Terus kita ke sebelah sini. Ada parkurnya juga ternyata loh. Seru juga loh ini ternyata loh. Nah, oke, dan kita sampai. Yeay, mantap sekali. Dan kita bakal turun. Dan ini bos kah? Harusnya bos, teman-teman. Oh, enggak lah. Enggak bos, guys. Kalau di Mega Man itu harusnya bos ya kan? Ada biru-biru kayak begitu, ada dua pintu, itu pasti bos. Ada tulisan warning, warning, warning gitu. Kalau ini enggak ternyata ya, teman-teman ya. Oke, enggak masalah. Pokoknya kita harus bisa menang dan bantai semua musuhnya, teman-teman. Matilah Spider-Man, Spider-Man. Oke, di sini ada kotak, coba kita lihat. Pasti duit 10 10 10. 5 doang yang biru ya kan? Coba kita lihat di sini, ada apa ini? Oh my god. Coba kita lihat Gravity Sweet Require. Oh my god, jadi kita mesti balik-balik gitu ya kan? Oke, ide bagus juga yang bikin map ya. Jadi semakin armor kita bagus, semakin senjata kita bagus, semakin kita dapat hadiah yang bagus-bagus, teman-teman ya. Oke, kita bakal kalahin mereka semua. Tembak kepala mereka semua, headshot. Mantap kali. Oke, kita bakal lanjutin sebelah sini. Kita gak bakal pakai jurus yang ini lagi, teman-teman ya. Karena jurus itu senjata makan tuan, guys. Teguh Sugianto masih belum bisa menggunakan jurus itu dengan baik dan benar, guys. Kita bakal latihan lagi, teman-teman ya, biar jurus itu bisa digunakan dengan sangat baik. Lumayan dapat 20 kredit. Dan apa itu? Ada sebuah gua di sini. Coba kita lihat, ini kotak kah? Bukan, coy. Apa ini? Oh, ruang rahasia. Mantap sekali. Di dalam sini terdapat banyak kotak besi yang bisa kita ambil dan meninggalkan banyak harta karun. Lumayan. Ayo hancurkan mereka semua. Loh, kok nge-glitch? Nah, tunggu, tunggu, tunggu. Nah,
Sistem restore. Oke. Sudah bersih semuanya, teman-teman. Coba kita lihat di sini, dapat duit. Mantap sekali, teman-teman. By the way, kertasnya yang tadi kok hilang ya? Kok hilang kertasnya yang tadi? Cuman bisa digunakan satu doang. Waduh. Oke, matilah. Ini kuat juga ya kan? Ini paling kuat daripada musuh yang lain. Oke, ini coba kita hancurin dulu. Siapa tahu kita bisa mendapatkan apa itu warna merah. Oh, 20 energi lagi. Harusnya kalau Teguh Sugianto punya max energi yang banyak, ini bakal sangat berguna sekali, teman-teman ya. Coba kita lihat kenapa kosong semua, kocak. Waduh. Kosong semua. Waduh, oh dapat duit ya. Coba kita lihat, kita turun. Oh my god, kita gak mati kah? Gak mati ya, teman-teman ya. Percaya aja lah, mantap sekali. Shoot the blue block. Mana? Ini kah? Oke, yang ini juga. Kemudian yang ini juga. Kenapa tiba-tiba musiknya habis, teman-teman? Mencurigakan. Oh, wow, boss, teman-teman. Ini boss kocak. Oh my god, no. Hati-hati, teman-teman ya. Ada serangan tiba-tiba. Oke, sudah hancur semua. Kalau begitu yang atas, aduh, duh. Serangan dari atas, teman-teman. Curang sekali dirimu ya, teman-teman ya. Oke, kita hancurin juga sebelah sana. Hati-hati sama serangan lava yang bisa muncul kapan aja, teman-teman. Oke, hati-hati juga sama spider yang tiba-tiba muncul. Mati kamu, spider. Oke, mantap sekali. Wow, itu kan bisa muncul sekaligus, teman-teman ya. Oh, no. Mati kamu. Nah, jangan muncul tiba-tiba, kocak. Waduh. Oke dah. Kalau begitu, coba kita lihat sebelah sini. Tinggal satu lagi kamu. Aduh. Spider, ada dua. Parah. Tolong. Oke, lumayan. Dapat. Loh, kok balik lagi sih? Waduh, atau jangan-jangan kita terlalu lama, teman-teman ya. Oke dah, kalau begitu kita mesti cepat sedikit ya, guys ya. Oke, ada spider mengganggu. Mati kamu, spider. Oke, kita bakal lanjutin sebelah sini. Yang ini kita juga bakal hancurin. Satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Kita mesti spam aja, teman-teman ya. Yes, sudah hancur semua. Sekarang ngapain, Teguh Sugianto? Coba kita puterin. Loh, kok keluar lagi sih? Oke, sudah selesai semua. Wow, sekarang lavanya bisa miring, teman-teman ya. Mesti hati-hati, coy. Oke, coba kita lihat lagi. Apakah udah keluar biru-biru yang baru? Oh, masih ada satu di sebelah sana. Nah, ada satu. Yes! Chosori Tower Destroyed. Dapat 50 kredit. Dan berhasil level 2 finish, teman-teman. Ternyata yang tadi itu adalah sebuah boss ya, guys ya. Bosnya berupa tower ternyata. Oke deh, teman-teman, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe di bawah ya. Bagi teman-teman yang mau lanjut melihat armor kita yang baru, melihat senjata kita yang baru, beam kita yang baru, jangan lupa kalian komentar di bawah, bang lanjut atau tidak, teman-teman ya. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. See you next time, man. Bye.